Peminat nombor 1 hijau kuning Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah nyata menambahkan lagi semangat pemain-pemain Kedah untuk memburu gol. Sebaik saja whistle dibunyikan, Kedah terus melancarkan serangan bertarik arus ke kubu pelawan. Usaha mereka berhasil pada minit ke-24 apabila rembatan kencang pemain kebangsaan Batrul Bakhtiar dari penjuru kotak penalti memastikan tuan rumah di depan. Minit ke-40, hantaran Nelson Sam Martin dari tengah padang singgah tepat ke kaki penyerang prolifik Marlon Alex James dan Marlon menggelecek dua pemain pertahanan Terengganu sebelum melepaskan satu rembatan kencang untuk gol kedua Kedah. Babak kedua, Kedah terus mendominasi permainan menerusi gerakan-gerakan menarik gandingan Muhammad Khairi Muhammad Zamri dan Badrul Bakhtiar. Ternyata serangan bertarik arus Kedah sekali lagi membuahkan hasil apabila Muhammad Khairil Muhaimin menambah gol ketiga skuad hijau kuning pada minit ke-75.